Halo teman-teman, buat kalian yang ingin membuat akun Gmail baru di HP Android, gini caranya. Hari 22, tutorial YouTuber dari newbie jadi master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Hari 22. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, di era perkembangan teknologi yang semakin maju seperti sekarang, kamu tidak lagi harus pergi ke kantor pos saat ingin mengirim surat atau dokumen tertentu. Kini kamu bisa melakukannya hanya lewat email. Email sendiri merupakan singkatan dari electronic mail, yaitu surat atau pesan dengan format digital. Saat ini hampir semua orang memiliki alamat email masing-masing. Email juga bisa jadi salah satu identitas yang harus dimiliki seseorang untuk menunjang pekerjaan sehari-hari. Selain surat-menyurat, email juga diperlukan untuk pembuatan akun, masuk ke sebuah aplikasi, dan kebutuhan digital lainnya. Perkembangan teknologi membuat segalanya lebih mudah. Begitupun juga dengan cara membuat email. Kamu bisa membuat email baru dengan menggunakan HP atau komputer. Langkah-langkah yang perlu dilakukan juga sangat sederhana dan mudah untuk diikuti. Nah, bagi kalian yang baru pertama mampir di channel YouTube saya, kalian bisa subscribe dulu channel Hari 22 dan klik tombol notifikasinya agar kalian bisa tahu video terbaru yang saya upload ke depannya. Oke, langsung saja buat kalian yang ingin bikin email baru di HP Android, gini caranya. Pertama-tama kalian buka aplikasi Google Chrome. Lalu lihat pada pojok kanan atas, klik titik tiga di pojok kanan atas. Selanjutnya klik setelan. Nah, di sini klik yang paling atas. Lalu kalian klik tambahkan akun ke perangkat. Nah, di sini bagi yang ingin membuat email baru, kalian bisa klik buat akun. Bisa dipilih untuk diri sendiri atau untuk mengelola bisnis saya. Klik untuk diri sendiri. Oke, di sini teman-teman bisa memasukkan nama depan dan nama belakang. Untuk tanggal, bulan, dan tahun lahir, silakan kalian masukkan dengan syarat minimal berumur 18 tahun ke atas. Kemudian klik berikutnya. Nah, di sini pilihan alamat Gmail atau buat alamat Gmail Anda sendiri. Saya pilih salah satu dari Gmail yang disarankan. Kemudian klik berikutnya. Nah, di sini kalian diminta memasukkan password untuk login ke akun Gmail. Oke, berikutnya kalian bisa memasukkan nomor telepon. Saya pilih lewati. Jika teman-teman ingin memasukkan nomor telepon, silahkan dimasukkan. Kemudian klik ya, saya ikut. Anda dapat menggunakan alamat Gmail ini untuk login nanti. Klik berikutnya. Ini adalah privasi dan persyaratan. Silakan teman-teman baca. Di sini saya lewati saja dengan klik saya setuju.
Nah, di sini akun Gmail-nya sudah jadi. Kalian bisa gunakan untuk membuat channel YouTube dan keperluan lainnya. Oke, jadi itulah cara membuat akun Gmail di HP Android. Semoga video tutorial cara membuat email ini bermanfaat buat kalian dan semoga menjadi pahala jariah buat saya. Amin. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe channel Hari 22 agar kalian selalu tahu video yang saya upload ke depannya. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sajikan. Kurang lebih saya mohon maaf sekali dan terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.